Halo, selamat pagi Orchid Lovers. Ini mau mengupdate anggrek primary hybrid ya, persilangan antara dua anggrek spesies yaitu Entenatum dendrobium entenatum dengan Dendrobium stratiotes atau stratiotes ya. Ini alhamdulillah ya, setelah saya repoting waktu itu saya beli Rp200.000. Terus saya bongkar ya karena saya melihat akar-akarnya itu kurang kondusif sehingga memang harus di repoting. Alhamdulillah setelah di repoting ini sudah nggak goyah-goyah lagi, artinya sudah ada akar-akar baru di dalamnya ya. Tadinya kan goyah-goyah gitu, kalau kesiram gitu, keguyur air gitu nggak stabil ya. Sekarang alhamdulillah sudah stabil dan ini termasuk cepat sekali ya. Terus di tempat saya kan di teras itu dapat sinar matahari pagi, indirect morning light, dan pastinya sirkulasi udara yang bagus sehingga plannya tumbuh dengan baik. Ini alhamdulillah sekarang ada 3 spike, ini ada 2 spike ya, ini bergandengan gitu. Ini spike yang paling panjang itu saya hitung sudah ada 9 kuntum bunga mekar, dan lainnya masih kuncup ya, ada 2 atau 3 itu yang masih, 2 yang masih kuncup. Terus yang kedua ini lengket, ini lebih pendek ya, pastinya jumlahnya juga kuntum bunganya lebih sedikit. Persilangan antara Entenatum dan Stratiotes ini yang ketiga ya, masih kuncup semua. Seperti biasa untuk penyelamatan bat-bat atau kuncup-kuncupnya itu saya harus mengkerodong atau mengcover plastik, menyungkup ya. Kemarin itu, ini barusan saya buka, kita lihat detailnya. Ini ada bau harum tadi saya cium, tapi harus kita dekatkan gitu hidung kita ya, kalau dari arah yang agak jauh nggak kecium bau harumnya. Jadi bau harumnya itu slightly delightful fragrant atau bau harum yang nggak terlalu kuat ya. Dan ini kita lihat detailnya, itu mirip ya, mirip orang tuanya Entenatum dan Stratiotes. Ini ada di labelnya juga ada warna keungu-unguan, terus tanduknya itu ya, ada tanduk seperti Entenatum antelope horn ya. Ini ya, tadinya saya itu berharap saya bisa memiliki yang spesies Stratiotes, tapi saya order itu 250, ibunya itu sellernya lupa mungkin ya, malah dijual ke orang lain sehingga saya belum bisa mendapatkan yang Stratiotes atau Stratiotes itu. Kemudian ya udah nggak apa-apalah, inilah yang persilangan antara Stratiotes dengan Entenatum yaitu Dendrobium samarae. Jadi ini sudah primary hybrid. Yang penting apa yang saya inginkan ya sudah terpenuhi, karena ini juga mirip ya, mirip sekali dengan Stratiotes. Ini plannya seperti ini, bentuk morfologi plannya itu mirip dengan rosemary ya, jadi memanjang gitu. Terus ini daun-daunnya juga agak runcing-runcing itu. Ini media tanamnya hanya arang dan sedikit moss putih ya. Penyiraman dengan air kolam ikan, alhamdulillah tanpa pupuk bunga, ini sudah rajin berbunga. Alhamdulillah dari 2 cane ini menghasilkan 3 spike. Yang ini 2 double spike, yang satu single spike. Oke, gitu aja ya guys update-nya. Thank you for watching. Happy going, have a great day. I will see you later. Bye.